Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Levina Vina. Yeay, kembali lagi bersama Kak Vina di Minecraft Sen SMP Season 2. Selamat datang kembali teman-teman di taman ajaib kita yang luar biasa ya. Dan seperti biasanya teman-teman, hari ini kita akan ada petualangan yang menarik yang ada di Minecraft Sen SMP Season 2 ini lagi teman-teman. Nah, tapi sebelum kita akan memulai video kali ini, ada baiknya jika kalian kasih Kak Vina like-nya, lalu subscribe-nya, dan jangan lupa juga teman-teman ya buat nyalakan lonceng notifikasinya biar Kak Vina makin semangat untuk melanjutkan series Minecraft Sen SMP Season 2 ini lagi teman-teman. Terima kasih. Oh ya, by the way, kemarin banyak banget ya yang komentar di videonya Kak Vina. Kakak-kakak dikasih hadiah Valentine tuh sama Vania Delicia dan juga Presiden Gaming. Terima kasih banget ya buat Presiden Gaming dan juga Vania Delicia dan juga Bubu. Kalian luar biasa sekali teman-teman. Tepat banget teman-teman ya. Jadi Kak Vina itu kemarin sudah dapat hadiah dari Vania Delicia dan juga Presiden Gaming guys. Cuma kemarin itu aku nggak kerekord ya karena OBS-ku lagi-lagi gangguan teman-teman. Jadi di sini hadiahnya aku taruh di dalam chestku ya, kalian bisa lihat nih. Oke, jadi aku taruh di chest sebelah sini teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini yang dari Pak Pres bloknya, dari Block of Emerald ya. Dia bener-bener sultan banget guys. Dan dia juga kasih coklat karamel fudge guys. Waduh, ini enak banget cuy. Nutriensinya dairy ya, mantep banget nih coklatnya nih. Kemudian dia juga dihias-hias gitu sama yang namanya Glapping Flower Bud. Jadi lucu banget dan imut banget dan kawaii banget guys. Waduh, aku seneng banget cuy. Terima kasih banyak buat Presiden Gaming sekali lagi. Dan kemarin teman-teman yang tidak kalah menarik adalah aku dikasih hadiah sama Vania Delicia dan juga Bubu itu bagus banget guys. Dia ngebikinnya itu dari Block of the Ultimate ya. Ini adalah block yang bagus banget teman-teman, berwarna-warna gitu. Kemudian dia ngehias juga ada ayamnya, kemudian ada dombanya teman-teman. Dan chest cube yang isinya bagus itu ini teman-teman, The Diamond Sword, Sapna 10, Unbreaking 10 ya, ini bagus banget cuy. Sama juga kemarin itu Kak Vina dapet chest cube yang jelek ya, yaitu isinya creeper semua teman-teman. Tapi jujur sih seru sekali teman-teman. Oke, dan kalau gitu teman-teman sekarang kita akan ngebukain hadiah lagi cuy. Karena aku lihat di depan sana itu ada sebuah pelangi cuy. Kalau gitu kita akan lihat sekalian ya itu dari siapa teman-teman. Tapi aku rasa aku tahu dengan bangunan ini teman-teman. Oke, kalian bisa lihat nih. Bagus banget bukan? Sebuah pelangi teman-teman. Ya ampun, cantik banget cuy. Kalau misalnya kalian lihat nih, Kak Vina berdiri di belakangnya pelangi teman-teman. Waduh, kita bagus banget dong. Kalian bisa lihat nih, cahaya yang indah ada di belakang kita guys. Wah, masa depan yang baik ada di tangan kita juga ya. Yeay, sempurna sekali. Oke, kalau gitu sekarang kita bukain yuk hadiahnya yuk. Karena Kak Vina kelihatan kotak tuh di bagian atas sana tuh. Oke, kita bukain cuy, kita bukain juga cuy. Oke. Wih, bagus banget dong. Apa aja nih? Oke, ada buah-buahan orange, kemudian di sini ada durian. Nom nom nom, semuanya buah-buahan, teman-teman. Ih, lucu banget namanya Gummy Bear cuy. Aduh, lucunya. Aduh 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 aduh, sempurna banget nih. Lucu banget dan di sini ada apa nih? Rainbow Curry atau kari pelangi. Aduh, ya ampun lucunya kawaii. Kemudian di sini ada apel jus, teman-teman. Waduh, jus apel ya, enak banget nih. Oke, di sebelah sini ada vanilla bean dan dihias bunga-bunga ya. Oke, aku rasa aku sudah tahu nih siapa yang ngasih, teman-teman. Oh, sebentar, sebentar. Di sebelah sini ada apa nih? Nah, kan beneran kan dari Mutia Safira dan juga Oza, teman-teman. Ya ampun, kalian bisa lihat cuy, Mutia Safira dan juga Oza lucu banget ya. Ya ampun, cantik banget dah Mutia Safira dah. Terima kasih banyak ya sekali lagi buat Mutia Safira dan juga Oza. Ya ampun, hadiahnya bagus banget. Ini Kak Vina gak akan bongkar guys, karena ini bagus banget ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini bagus banget kalau ada member-member San SMP masuk di taman ajaib kita ini guys. Lihat nih, ada pelanginya guys, pelangi di matamu guys. Oke oke oke, kalau gitu kita angkut semua saja teman-teman. Oke, hadiahnya kita angkut semua ya. Aduh, terima kasih banyak deh pokoknya buat Mutia Safira dan juga ini ya, Oza sekali lagi. Lucu-lucu hadiahnya teman-teman. Makanannya juga lucu-lucu nih, lihat nih.
ada gummy bear nih. Ya ampun, senengnya Kak Vina dong dikasih hadiah Valentine. Yeay, dari Presiden Gaming, Fania Delicia Bubu, dan juga Oza, dan juga Mutia Safira. Yeay. Oke. Kalau gitu kita simpan saja teman-teman, karena aku suka banget ya, ini bakal jadi memori terindahku cuy di hari Valentine ini. Oke, kita akan taruh di sebelah sini saja teman-teman. Sebelah mana ya? Kayaknya udah penuh nih. Kita taruh di sebelah sini saja teman-teman. Oke, luar biasa banget. Aduh, gak kekurangan makanan-makanan unik lagi Kak Vina. Dan sekarang teman-teman, aku akan lanjut lagi untuk ngehias tamanku cuy. Jadi aku di sini mau ngebikin yang namanya adalah ini teman-teman. Nah, aku mau ngebikin yang namanya adalah World Sapphire Sektan. Nah, ini dia nih. Jadi kita akan ngebikin ini teman-teman. Kemudian di sini Kak Vina akan ngebikin road ya. Road yang dari cobblestone cuy, karena kemarin Kak Vina kasihkan buat hadiah tuh. Oke, aku akan ngehias sebentar teman-teman di sebelah sini mungkin. Di sebelah mana ya? Nah, bakalan di sini aja teman-teman kayaknya. Sebentar. Kayaknya kurang bagus deh tempatnya ya. Di sebelah mana ya? Kayaknya di sebelah sini saja deh. Oke, Kak Vina akan bikin di sebelah sini saja teman-teman. Let's go, sekui. Kita akan ngebikin di sebelah sini teman-teman. Dan kalau gitu kalian bisa lihat cuy. Nah, keluar lingkaran halonya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat cuy. Bisa diperbesar lagi yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, dan yang kelima teman-teman. Oke, ini bisa diperbesar terus ya. Oke cuy. Nah, kalian bisa lihat sekarang hasilnya. Ada sebuah ini ya, ilusi tentang cobblestone teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih. Nah, jadi ini ngebantu banget buat Kak Vina ngebentuk taman-taman kita ya. Jadi Kak Vina tinggal tata-tata nih. Nah, gini dong. Ya ampun, bagus banget cuy. Aduh, cakep banget dah. Oke. Aduh. Ini kenapa salah cuy? Nah, kalau gitu kita akan taruh di sebelah sini teman-teman. Nah, bagus banget bukan? Ya ampun cuy. Kak Vina terlalu ini ya, terlalu barbar ya. Dan strukturnya sudah komplit teman-teman. Lihat nih. Jadi kalau kalian misalnya ingin ngasih air, bikin kolam juga ini bagus banget teman-teman. Atau bikin tanaman, ini bagus banget ya cuy ya buat tanaman-tanaman ajaib kita teman-teman. Tapi ngomong-ngomong di sini energiku sedang berkurang ya. Kalau gitu Kak Vina akan isi dulu cuy di dalam rumah cuy. Energiku soalnya berkurang teman-teman. Kalian bisa lihat nih, biru-birunya, berbiru-birunya habis cuy. Bukan habis, berkurang. Jadi kita akan isi dulu ya, kita akan isi dulu teman-teman, kita akan isi lagi supaya penuh teman-teman. Nah, sempurna banget cuy. Oke, apakah udah penuh? Oke, mantap banget, udah penuh ya. Oh, kurang dikit teman-teman, kurang dikit. Oke, kita akan taruh sini dulu cuy. Nah, sempurna banget teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan taruh di sebelah sini teman-teman. Oke, sudah penuh lagi ya bar biru kita cuy. Dan kita akan ngebikin lagi di sebelah sana juga teman-teman. Sudah sore hari lagi di taman ajib kita yang luar biasa teman-teman. Oke, tetap semangat dong untuk menghias taman kita yang luar biasa ini teman-teman. Oke. Kalau gitu aku akan ngebikin di daerah sini saja teman-teman ya. Oke cuy, kita tahan begini cuy, dan kalian bisa lihat di sini ada lingkaran-lingkaran yang luar biasa. Lingkaran-lingkaran sihir yang luar biasa teman-teman. Oke, yang keempat lingkarannya makin besar dan makin besar areanya teman-teman. Kalian ingin bikinnya itu seberapa besar ya? Oke, kita akan terus cuy, dan aku misalnya inginnya segini teman-teman. Ah, nggak kebesaran ya. Kita akan ngebikinnya segini saja teman-teman, dan kalian bisa lihat cuy, tuh. Jadi areanya itu makin lama makin besar teman-teman. Kalian ingin bikin seberapa? Kalau satu kecil, yang kedua agak besar, yang ketiga makin besar dan makin besar teman-teman. Oke, tapi di sini aku kayaknya nggak bikin terlalu besar ya teman-teman. Tinggal kita klik doang aja gitu. Dan aku ingin ngebikinnya di mungkin di 5 lah ya. Oke, waduh, ini kayaknya ini ya masih cold nih teman-teman nih. Oke, nggak apa-apa lah ya, nanti kita akan lanjutkan secara off record saja teman-teman. Oke, perfect banget. 5 minutes later. Dan sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman ya, karena kemarin tuh banyak sekali requestan atau permintaan dari kalian. Kak, kapan Bang Rian dikasih hadiah kak? Kapan kak? Tenang saja teman-teman, hari ini kita akan ngasih Bang Rian hadiah ya. Dan kita akan kasih Bang Rian hadiah yang luar biasa teman-teman. Wow. Oke, kalau gitu kita sekui saja teman-teman. Let's go.
Tapi di sini Kak Vina sambil nyanyi-nyanyi juga ya, biar kita keren kayak Bang Rian, teman-teman. Oke. Kalau gitu Kak Vina sambil ini ya, siap-siapin sambil agak nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kalian jangan baper ya denger suaranya Kak Vina, cuy. Karena nanti ntar kalau Kak Vina jadi kalian baper, kan Kak Vina gak enak, cuy. Bercanda doang ya. Oke, kalau gitu di sini aku akan ngebikin yang namanya adalah tongkat-tongkat ajaib. Karena seperti biasanya kita adalah penyihir yang luar biasa. Oh maaf teman-teman ya, lagunya kalau kurang-kurang nyambung gitu harap dimaklumi ya cuy ya. Oke, kita akan ngebikin tongkat yang namanya, aduh ini namanya Rod of the Unstable Reservoir guys. Oke deh kalau gitu skip saja ya. Lalu kita akan ngebikin tongkat yang ini. Ini adalah tongkat yang bisa terbang. Kemudian kita akan bikin juga cuy yang namanya The Lord of the Hells. Oke, nah kenapa ini tidak terbentuk? Oke, kita kurang yang namanya The Labeless Root. Oke ya, maaf kalau suaranya Kak Vina ini terlalu indah guys ya. Kalian jangan baper-baper gitu teman-teman. Oke, dan kita akan lanjut lagi cuy. Sudah jadi yang namanya tongkat Rod of the Hells. Oke, aku juga ngebikin yang namanya tongkat Plentiful Mantle. Ini untuk melihat tempat area-area mining kita ya teman-teman. Dan sekalian di sini Kak Vina, bentar-bentar ini kayaknya kurang bagus ya. Root of the Lens guys. Nah ini perfect banget ya. Dan sekarang kita tinggal kasihkan mananya kita aja teman-teman. Sebentar. Manaku di sini masih ini ya, kurang penuh cuy. Oke, kita akan taruh juga di sebelah sini teman-teman. Oke, tapi di sini Kak Vina tetap kasih dia yang namanya mana pool, takut kurang teman-teman ya. Dan karena aku banyak banget Blacker Lotusnya cuy, dan juga aku akan kasih yang namanya mana blaster. Setelah itu di sini aku akan kasih ini teman-teman, apa namanya, energi kita Blacker Lotus kita yang luar biasa ya. Nah, ini dia nih. Perfect banget cuy. Dan di sini sudah ada satchel ya. Kalau gitu kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan semua teman-teman. Kita akan masukkan teman-teman ya hadiah-hadiah menarik dari kita cuy. Nah, udah. Oke, ini kayaknya dia juga butuh ya. Kita kasih juga lah ya. Oke, dan Kak Vina di sini Kak Vina sudah ada hadiah titipan dari Presiden Gaming teman-teman. Nah, jadi Presiden Gaming juga nitip ke Kak Vina buat kasih yang namanya adalah Angel Ring teman-teman ya. Ini adalah kebaikannya Presiden Gaming teman-teman supaya Bang Rian itu bisa terbang teman-teman ya. Dan nanti ngebangun-bangunnya tuh biar cepat selesai guys. 5 minutes later. Kalau gitu kita sekui saja yuk teman-teman, langsung saja ke rumahnya Ria Riaian. Oh tunggu sebentar, aku ada yang ketinggalan cuy. Bentar, aku ingin ngebikin yang namanya adalah ini teman-teman, Invisible Cloak teman-teman ya, atau jubah invisibility nih. Oke, kita akan ngebikin ini cuy. Dan sekarang kita akan pakai jubah kita yang luar biasa nih teman-teman. Waduh, kostumnya kita ya. Kita akan tukar dulu cuy. Bentar. Oke, kita akan pasang di sebelah sini teman-teman. Nah, sudah hilang teman-teman. Kak Vina menghilang cuy. Kak Vina menghilang, tidak ada kepalanya, kemudian tidak ada badannya, jalan sendiri kocak. Waduh, serem banget dong ya kan ngasih hadiah kalau datangnya gini. Bentar. Kak Vina akan copot baju saja guys. Kita akan copot armor saja ya. Kita akan copot armor kita saja teman-teman. Oke, bentar. Makanan dari Mutia Safira ini terlalu banyak teman-teman. Dia terlalu baik hati banget ya cuy ya. Oke, kalau gitu kita taruh di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, tinggal sayap doang teman-teman. Tinggal sayap doang ya. Oke lah ya, gak apa-apa lah ya. Gak seberapa kelihatan penyamaran kita guys. Oke, tiba-tiba deseng sayap yang terbang dan dur, kaget dong nanti Bang Rian dong. Oke, aku akan lihat-lihat dulu teman-teman. Apakah ada orangnya cuy? Bentar. Oh gak ada. Yaudah sempurna banget cuy. Ini di sebelah sini ada apa nih? Iya ampun, kenapa ada pocong cuy? Kenapa rumahnya serem cuy? Rumahnya datang-datang serem cuy. Oke. Oh, di sini sepertinya Bang Ria Riaian sudah dapat yang namanya ini ya teman-teman, Angering ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita tetap akan kasih Angering buat Ria Riaian teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih double saja teman-teman. Mungkin siapa tahu dia berguna ya Ci ya. Oke, kita akan kasih di sebelah sini saja. Oh, sebentar. Oh, iya. Kita akan bangun di sebelah sini teman-teman. Oke, kalau gitu nanti Angeringnya ini teman-teman bisa selain buat Bang Rian, dikasihkan ke Gisan atau ke Arah juga ya, yang belum punya saja teman-teman. Oke, karena mereka adalah teman yang baik semua ya. Oke, kalau gitu di sini Kak Vina akan speed up cuy. So we gonna...
Teman-teman nih, kadonya nih. Oke, kado dari penyihir bunga, teman-teman ya. Oke, kalau gitu Kak Vina kembali cuy buat ngambil yang namanya adalah chestnya lalu sign-nya ya. Seperti biasanya, teman-teman. Oke, kita akan ambil chest dulu. Lalu kita akan ambil sign juga ya. Kita akan ambil beberapa sign, teman-teman. Nah, di sini ada banyak nih. Oke, perfect banget cuy. Kalau gitu kita taruh ya. Kita adalah tetangga yang baik, teman-teman. Jadi tentu saja kita harus kasih hadiah juga ya. Hadiah Valentine tapi susulan gak apa-apa lah guys ya. Oke. Kalau gitu kita taruh di sebelah sini teman-teman. Kita akan taruh di sebelah sini hadiahnya. Nah sudah, kalau gitu Kak Vina akan taruh blok-bloknya gini dulu teman-teman. Nah kita hias gini ya. Kita akan hias gini biar cakep cuy. Terus kita masukkan semua ininya. Oke, kita masukkan dulu bone meal-nya teman-teman. Perfect banget. Dan di sini kita akan masukkan semua hadiahnya ya. Widih, banyak banget nih hadiah buat Bang Rian nih. Wow. Oh ya, sama nyanyinya kelupaan dong. Ini ada entering dan juga ini ada wedding jacket. Oke, semoga kamu suka dengan hadiahku yang luar biasa ini, oke? Kemudian kita taruh semua ini cuy dan tongkat-tongkatnya juga ya. Semoga Bang Rian suka dengan hadiah ini. Oke, apalagi yang tidak tertinggal. Mantap sekali. Kenapa lagunya gitu ya cuy ya? Emang aku ini kurang ini ya. Kalau menciptakan lagu ini belum mahir aku guys. Oke. Maafkan. Dan terakhir band of mananya teman-teman. Ini hadiah yang luar biasa untuk Bang Rian. Oke, kita akan ketik cuy. Selesai teman-teman. Hadiah dari Levina untuk Rian. Dan kemudian di sini kita tulis juga cuy ya. Oke cuy, di sini aku sudah kasih keterangan ya buat Bang Rian. Kalau ada hadiah yang sama bisa kasih ke Ara dan Gisan. Terima kasih. Buat yang gak paham tanya aja ya. Oke, hadiah yang sempurna untuk tetangga kita teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa video ini di like dan di subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman juga. Supaya teman-teman kalian makin terhibur dengan videonya Kak Vina teman-teman. Jangan lupa juga sampaikan ke Bang Rian ya kalau Kak Vina sudah kasih hadiah buat dia teman-teman. Bertemu lagi bersamaku di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih teman-teman. Yeay.